Tadi kita dah tunjukkan scatter diagram dengan garisan regresi dengan selang keyakinan 95%. Ini kita tunjukkan pula regresi linear dengan nilai selang keyakinan 95%. Kita gunakan dataset yang sama juga. Klik analyze. Regresi linear. Dependent adalah ICT, intracranial translucency. Untuk independent kita akan ambil jumlah hari, gestational days. Okay. So sekarang ni kalau kita nak dapatkan selang keyakinan, okay, kita klik pada statistik 4 ni, confidence interval 95%. Yang penting hanyalah yang standard sahaja, iaitu 95% CI. Klik continue. Okay. Kalau kita nak save value yang 95% CI tu, okay, kita kena klik pada butang save. Klik pada butang save. Kita minta, okay, confidence interval. Apa benda yang kita nak? Adakah bagi setiap data cerapan atau bagi setiap mean? Okay. Jadi sebenarnya apa yang kita dapat tadi, kita, kalau kita klik dekat sini, okay, kita akan dapat selang keyakinan, data baru dengan selang keyakinan. Klik continue. Klik OK. Okay. Jadi kita run analisa tu, dia akan bagi kita result. Okay, kita dapat R square 0.064, R 0.253. Okay, kita dapati bahawa nilai semakin meningkat bilangan hari, semakin meningkat dia punya ICT, intracranial translucency, dan ini adalah signifikan. Okay, jadi tapi yang paling pentingnya, bila kita buat ni, kita akan dapatkan data hari, kita akan hasil yang baru, LMCI 1 dan UMCI 1. Ini adalah lower confidence interval, ini upper mid confidence interval untuk mean. Sebenarnya yang ini tak perlu, yang ini kita tak perlu. Okay. Tapi kalau nak kan, inilah cara kita buat. Okay.